Quan Shallallahu Alaihi Wasallam Hai saya ku aalaikum Umarro Hai takrifuna watunkiruna famanankara fa ah, waman kariha faq sallimaha ولكن من رضي وتابا ابعده الله تعالى قيل افلا نقاتلهم قال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا بل سبد النبي صلى الله عليه وسلم akan ada atasmu Umarok, pemimpin-pemimpin yang kamu mengenal dari mereka jadi kamu kenal mereka berbuat baik mereka berbuat taat ada pemimpin yang begitu watun kiruna dan ada pemimpin yang kamu inkar Ya tentu kalau inkar berbuat maksiat, berbuat dosa, apalagi kapir faman fakot baria? Maka siapa yang menginkar niscaya dia sudah terbebas, sudah lepas. Jadi kalau ada pemimpin yang perlu inkar, kita udah inkar, kita udah lepas tanggung jawab sama Allah. Waman kariha Fakot Salima, dan siapa yang membenci terhadap pemimpin yang dia inkar, niscaya sungguh dia selamat. Kalau benci deketin apa enggak? Jauhin kalau benci, jangan benci makan bareng. Benci Benci makan bareng bukan benci namanya. Siapa yang benci selamat inkar bebas tanggung jawab kita benci enggak inkar tapi benci enggak deketin selamat ini yang bahaya walakin man rodia wa taba'a akan tetapi siapa yang ridho ridho pemimpin yang inkar apalagi pemimpin kafir wa taba'a dan ngikutin tuh pemimpin Ab'adahulloh Allah jauhkan dia dari rahmat-Nya. Nih, qila. Ini sudah dijelasin sudah paham sendiri pada tuh. Banyak banyak yang kenapa? Iya. Qila Dikata "Afalan nuqatiluhum?" Apa kita enggak perangin aja Rasulullah memimpin yang kita ingkar. Perangin jangan kata Nabi. Oh, lah la nggak usah diperangin. Masolau selama mereka so sholat. Kalau mereka sholat jangan diperangin. Nah ini, ini yang dikatakan ulama-ulama yang amilin itu lihat pemimpin yang baik dia redo dia setuju dia bantu lihat pemimpin ingkar dia ingkar. Kalau udah inkar selamat Kalau dia benci Enggak deketin Selamat dia inkar Bebas tanggung jawab sama Allah Dan kalau dia reda, Dia ikutin Nah ini yang dikatakan Allah jauhkan dari rahmatnya Ini hadis al Iraqi akhrajahu muslim Ini hadis sahih Dikeluarkan oleh muslim Wa Abu Dawud Wa Tirmizi, min riwayat Siti Dabbata Ibni Muhsin An Ummi Salamah Anin Nabi SAW Annahu wa Qala Wallafdu Littirmidhi Illa Annahu Hanya beda dalam Tirmidhi Di sini dikata Umaro Di sana A'immatun Ya Di Tirmidhi dikata A'immatun Jadi Satakunu A'immatun Ta'rifuna Minhum Nih, ini kita saya nggak saya enggak jelasin udah pada paham sendiri. <tuh> <Yeah>. <tuh> Illa annahu hanya beda dalam Tirmizi di sini dikata Umarok, di sana aimmatun. Iya. Di Tirmizi dikata aimmatun. Jadi satakunu aimmatun ta'rifuna minhum. Nih, ini kita saya enggak saya, saya jelasin daripada paham sendiri. Ya. Yeah. <tuh> Wa qala sufyanu fi jahannama Fi jahannama wadin La yaskanuhu La yaskanuhu Illa al-qurra uzzairuna lil muluki Wa qala hudhaifatu Iyakum nah, Habis dan berkata Sufyan bin Sa'id al-Thawri Di neraka Jahannam ada satu lembah tidak menempati lembah itu melainkan para ulama kuro di sini yang pesan ulama, para ulama yang tukang berkunjung kepada raja-raja. Nah, jadi kalau ulama-ulama yang sering datang sama raja itu akan disiapkan kompleks di dalam neraka jahanam, kata Sufyan Asauri. Saya sering bilang, ini wartawan-wartawan yang jelekin Islam, yang jelekin Muslimin, itu ada kompleknya di neraka nanti. Dari wartawan koran, wartawan TV, itu ada kompleknya. Karena kalau yang baik nggak pernah diunjukin. Tapi kalau yang jelek, diulang-ulang, ini wartawan modern begini, ada kompleknya neraka jahanam. Yeah siap-siap aja. Ini kita kias perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ulama-ulama yang sering datang kepada raja-raja itu punya wadin lembah di neraka jahanam. Bahasa sekarang kompleks ya. Perumahan. Ya. Ini akhrajahul Baihaqi An Bakar bin Muhammad Al Abid qala samitu Sufyan Ats-Tsauri yaqul ya fa dzakarahu in fi inna fi jahannam la jubban tuh sungguh dan neraka jahannam ada satu sumur tuh tastaizu minhu jahannam yang neraka jahannam sendiri berlindung dari sumur itu kullu tiap hari 70 kali buat siapa tuh adahullahu lil qurra'iz zairin lis salatin disiapkan buat para ulama yang sering datang merajak raja zolim tentu raja zolim ya. sumur neraka aja berlindung ya Allah saya berlindung dari jub itu dari sumur itu neraka berlindung tiap hari 70 kali ini ada hadis riwayat Baihaqi ya itu ada semakna dengan perkataan Sufyan ats ya wa qala hudzaifatu Berkata Hudzaifah, "Iyyakum wa mawaqiful fitani." kila "Wa ma hiya?" Qala, "Abwabul umara'i yadkhulu ahadukum 'alal amiri fa yusaddiquhu bil kidbi wa yaqulu fihi ma laysa fihi." Berkata Hudzaifah ibnul Yaman, "Iyyakum hati-hati kamu." Akan Tempat-tempat daripada fitnah, saya bilang pusat-pusat fitnah. Hati-hati dari tempat-tempat yang ada pusat fitnah. Ditanya gila, dikata mahia?" apa tempat pusat fitnah? Kola abwabul umaro pintu-pintu rumah para raja, para pemimpin. Yadkhulu ahaduhum, masuk seorang mereka ke pintu itu fayusaddiquhum bil membenarkan bohong. Jadi kalau datang sama raja orang bilang raja begini enggak raja benar. Benar benar itu. Yang benar dianggap bohong, yang bohong dianggap Bani enggak jujur sama raja. Enggak berani. Nah, itu namanya penjilat. Nah, makanya tempat fitnah itu orang yang datang kepada pintu-pintu raja dia mengatakan ya dulu dia masuk seorang kamu atas raja membenarkan akan raja dengan yang bohong dan berkata pada raja yang enggak ada padanya muji yang enggak ada padanya oh sih si jujur padahal kang bohong melulu muji yang enggak ada pada raja ini kalau bahasa dulu namanya ABS asal bapak Berani nggak ngomong jelek depan bapak? Nggak berani. Yang penting bapak senang biar jelek dikata bagus juga udah. Iya. <laughs> Ini nggak usah panjang-panjang pada paham sendiri. Wakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al ulama umana urusuli ala ibadillahi taala malam yukhalid malam lam salatina. Fa ida faalu dalika, faqad khawnu rusula, fahdaluhum Rawahu anas. Allah al ulama umana rusuli ala ibadillahi taala. Malam yukhalid, malam yukhalid itu salatina. Fa idza faalu dalika, faqad khadur rusula fahdaruhum wa ta'zinuhum. Rawahu Anas. Dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama itu pemegang pemegang amanah Rasul. Ini ulama dapat amanah dari Rasul, pegang amanah Rasul. Atas hamba-hamba Allah, malam yukhol salatin selama dia tidak bergaul dengan raja-raja. Jadi, selama dia enggak bergaul sama raja, masih namanya umana. Ur rasul hmm. faida faalu apabila mereka melakukan itu, hmm. niscaya sudah berkhianat kepada rasul fahdaruhum maka jaga jagalah kamu hati hatilah kamu dari mereka wa hindari mereka Iktizal tu nyingkir dari mereka arwahu anas nih meriwayatkan akan hadis ini oleh anas ya nah, jadi berarti sepanjang dia tidak bergaul dengan para sultan maka dia masih jadi umana Rasul. Begitu dia bergaul, udah khianat sama Rasul. Apalagi bergaul sambil menjual agama, merubah hukum agama dan lain sebagainya. Nah ini wakila lil satu lagi. Ini pada ini makanan pedas semua ini. Jangan banyak-banyak. Ya. -banyak. -banyak. Dikata bagi Anas, bagi Ahmas, lakot ahyaital ilma likasrati mayakudu anka. Orang ngomong sama A'mas. Ya. Demi Allah, sungguh engkau sudah menghidupkan ilmu. Engkau ini sudah mengajar ilmu, hidup ilmu itu. Kenapa? Likasrati karena banyak orang yang mengambil ilmu dari engkau. Makanya saya bilang, kau hidupin ilmu. Fakola kata amas tak jalu. Jangan kamu buru-buru bilang, saya ini hidupin ilmu. Karena yang ambil ilmu dari saya terbagi tiga. Sulusun yamutuna koblal idrok. Sepertiga yang ambil ilmu dari saya, mereka udah mati sebelum dapetin ilmu. Wasulusun yalzimuna Abwa Salatin fahum Sepertiga yang ilmu saya Mereka selalu datang ke pintu-pintu sultan Niscaya mereka itulah seburuk-buruk makhluk al-baki la yuflihu minhu Sepertiga yang lain tidak berbahagia dari mereka Melainkan sedikit Jadi sepertiganya binasa Nah, kenapa karena mereka itu selalu datang ke pintu raja sepertiganya lagi mereka belum dapat ilmu udah binasa Artinya apa belum amalin ilmu udah mati kan biasa kalau orang punya ilmu nggak amalin sebelum mati udah mati dirinya karena nyimpen hati yang mati kalau orang punya ilmu nggak amalin ilmunya itu hatinya mati. Dia udah jadi kuburan sebelum dia masuk kubur, karena udah nyimpen kubur di hatinya. Ini seperti yang bilmu, saya pertiga lagi sering datang ke pintu raja. Mereka itulah seburuk-buruk manusia, tinggal yang sepertiga dikit yang selamat. Jadi, jangan kau bilang, saya ini ngidupin ilmu, biar murid saya banyak, itu terbagi tiga seperti itu. Walidalika, kola, said ibnu musayyab, rahimahullah, idara itu yang sal fahtarizu minhu fa Karena itu berkata Said Al Musayyab rahimahullah, kalau engkau lihat orang alim selalu meliputi pintu-pintu raja, pintu-pintu pemimpin, niscaya farhatazi hati-hati kamu dari mereka. Jaga-jagalah dirimu dari, dari dia. Maka basnya dia itu adalah lisan pencuri. Jadi kalau kalau kata Said bin Musayyab, kalau orang sering datang ke pintu Raja itu namanya lison. Ulama yang punya titel lison, malik pencuri. Hati-hati sama ulama yang begitu. Wallahu alam, Wa qula al syai'in. Ya. Ya. Kalau yang pedas jangan banyak-banyak. Mencret. supaya bisa diamalin ya.